27 tahun. Kami berusaha mewujudkan harapan dan impian. Selama itu juga, kami mewarnai kehidupan. Memaknai setiap langkah, memberi arti setiap wujud nyata. Kami sadar, bukan hal mudah mewujudkan semuanya. Menjawab tantangan dan melewati badai terasa landai karena senyuman indah. 27 tahun Medland, kami terus maju untuk membangun harapan dan impian. Hubungan kita kan udah lama nih. Kapan dong aku bisa ketemu sama orang tua kamu? Tapi kan aku udah pernah bilang. Nanti kalau kamu punya suami harus yang kerja keras, gak pemalas. Yang penting mapan, punya rumah sendiri. Ya kan Pak? Pak! Oh iya Bu, iya. Dapatkan hunian idaman rumah atau apartemen harga mulai dari 300 jutaan. Pri biaya-biaya, subsidi bunga KPR 1%. Dapatkan hadiah langsung sepeda lipat London Taxi, kulkas 4 pintu, Samsung Z Flip, sepeda motor, dan voucher belanja jutaan rupiah. Kunjungi Virtual Expo Medland Belanja Properti 21 hanya di belanjaproperti.com. Satu hunian berjuta hadiahnya. Mah, kenalin ini Doni. Siang Tante. Doni tinggal di mana? Di Medland Tante. Rumah sendiri. Alhamdulillah, rumah sendiri Tante. Bisa masak? Jangan sampai ketinggalan. Virtual Expo Belanja Properti 21, satu huniannya, berjuta hadiahnya. Hai Medland People, kembali lagi bersama dengan saya Dian Sinaga. Dan apa kabar Medland People? Semoga Medland People dimanapun berada dalam keadaan sehat dan juga tetap bersemangat. Medland People, Medland melaksanakan atau menyelenggarakan kembali Virtual Belanja Properti 21 periode 15 September sampai dengan 31 Oktober 2021 yang dapat diakses melalui website belanjaproperti.com. Nah, kali ini Medland People jangan sampai ketinggalan. Ingat, periodenya 15 September sampai dengan 31 Oktober. Program Virtual Expo kali ini merupakan dukungan dari Bank Mandiri dan juga Bank Syariah Indonesia. Seperti janji saya tadi, kali ini kita akan membahas lebih dekat lagi product overview dari salah satu unit residensial yang dimiliki oleh Medland, yaitu Medland Transyogi. Dan sudah hadir bergabung bersama kami di studio adalah Mas Ardiar Indrawan selaku Sales and Marketing Manager dari Medland Transyogi. Apa kabar Mas Ardi? Halo Mbak Dian, halo Medland People, kabar baik, luar biasa. Luar biasa ya, mantap. Tetap semangat. Semangat dong, harus. Oke, Mas Ardi, salah satu unit residensial yang ikut serta dalam belanja properti 21 kali ini adalah Medland Transyogi. Ya. Mungkin terlebih dahulu Mas Ardi bisa menjelaskan lokasi nih, tepatnya Medland Transyogi ada di mana? Oke, pertama-tama Medland People, saya akan menjelaskan di mana ini lokasi dari Medland Transyogi sendiri. Nah, Medland Transyogi sendiri ini aksesnya cukup strategis sekali, di mana memiliki 3 akses jalan, yaitu bisa dari Narogong, bisa dari Jalan Setu, maupun dari Cibubur. Okay. Nah, dari Cibubur ini kita ada akses beberapa tol, ada akses untuk yang ke Jakarta, ada yang akses tol ke Jagorawi, tol Jagorawi, dan juga untuk di Narogong kita punya akses tol yang sedang dalam tahap pembangunan, yaitu tol Cibitung ke Tangerang. Nah, itu yang lagi dibangun nih. Dan nah, itu katanya jaraknya pintu tolnya dekat sekali. Dekat sekali hanya ya? 2 km atau 5 menit, Medland People. Cukup ya? Strategis sekali. Jadi itu sedang dalam tahap pembangunan, itu hanya 5 menit dan juga hanya 2 km. Gitu Mbak Dian, Medland People. Dan juga untuk kawasan kita juga dikelilingi oleh beberapa area-area wisata. Nah, kayak Taman Buah Mekarsari, mungkin Medland People udah pada tahu tuh. Ya. Taman Buah Mekarsari di mana. Nah, terus juga ada beberapa curug dan juga akses-akses protokol ke
beberapa akses jalan besar lainnya. Mm-hmm. Jadi cukup strategis sekali. Wow, lalu ya, untuk Medland Transyogi sendiri, ini kita di dalamnya juga mm-hmm. ada berbagai macam fasilitas yang sudah jadi. Okay. Sudah lengkap juga tentunya. Oke. Okay. Gitu, gitu. Itu Medland People, tadi lokasinya strategis, kemudian didukung dengan aksesibilitas yang mudah ya. Betul sekali. Untuk menuju Medland Transyogi, karena ada beberapa akses, baik itu pintu ya, tol maupun jalan utama Jalan Narogong itu ya. Betul. Bisa diakses oleh Medland People untuk menuju ke Medland Transyogi. Betul. Kemudian tadi mungkin disinggung sedikit ya, ya sama Mas Ardi, ada beberapa fasilitas dalam kawasan, sekitar ya. Betul. Kalau bagaimana dengan fasilitas dalam kawasan, Mas Ardi? Ya. Kalau dalam kawasan sendiri, kita tentunya fasilitas yang sudah lengkap dan sudah jadi, yang mm-hmm. tadi saya sebutkan. Ya. Ada apa aja sih? Nah, ini yang tadi people pasti penasaran nih, ada apa aja. Nah, ini saya sebutkan, ada kantor kecamatan kemudian. Okay. Terus nantinya ada kantor KUA juga. Mm-hmm. Hmm. Terus ada SMA Negeri 2 Cilengsi, mm-hmm. terus juga ada sekolah swasta, ada Regina Sally School, yeah. ada juga Medland School, mm-hmm. nah, jadi cukup lengkap sekali. Terus ada juga rumah sakit kita yang sudah jadi dan sudah beroperasi tentunya, itu ada Hermina, yeah. ada Hermina Rumah Sakit. Lalu untuk F&B kita juga ada McDonald's sama Burger King, mm-hmm. itu stand alone. Terus ya, mallnya sendiri kita juga sudah beroperasi dan sudah ramai sekali tentunya, yaitu Metropolitan Mall Cilengsi. Itu mallnya sudah ramai dan sudah beroperasi. Terus juga untuk fasilitas olahraga ada apa aja sih? Tentunya Medland People pengen tahu nih. Nah, di kita ada namanya bike track. Mm-hmm. Nah, itu bike track kita juga cukup panjang nih bagian. Dan juga kita punya, ada juga sport center tentunya, terus ada Waterland. Okay. Nah, ini Waterland untuk anak-anaknya dari keluarga Medland People yang mau kemana nih weekend. Nah, itu bisa aja ke Waterland. Waterlandnya Medland. Betul. Nah, terus juga ada jogging track tentunya. Oke. Okay. Jadi Medland People, Medland Transyogi didukung dengan fasilitas dalam kawasan yang sangat lengkap sehingga betul menciptakan sekali kota sendiri ya. Ya. Seperti adanya area komersil urban city ya, yang betul di situ dilengkapi dengan ada pusat perbelanjaan Metropolitan betul Mall Cilengsi, kemudian ya juga ada apartemen ya di situ ya, apartemen situ ya, sudah satu ada kawasan. Betul. Kemudian ada stand alone makanan cepat saji seperti betul McDonald's dan juga Burger King. Oke, okay, untuk area olahraganya juga ada bike track ya, yang dimana itu panjang ya, setahu kita ya, memang terpanjang betul di Indonesia kali untuk betul saat ini ya. Oke, okay. Medland People, itu dia tadi yang disampaikan sama Mas Ardi bahwa Medland Transyogi ini didukung oleh aksesibilitas yang mudah, kemudian fasilitas kawasan maupun fasilitas sekitar yang sangat didukung ya. Jadi ada area, ada rumah sakitnya juga di sekitar sana. Kemudian jangan khawatir untuk pendidikan, karena di Medland Transyogi dikelilingi dengan pendidikan mulai dari SD betul sampai dengan SMA atau SMK ya. Betul. Dan salah satunya ada SMK Medland ya, School di dalam betul kawasan, itu namanya Medland School. Ada lagi nih Mbak Lian, ini yang lagi booming nih, yang lagi mau hadir di Medland Transyogi. Apa tuh? Kawasannya itu, nanti kita akan ada Farmers Market. Wow. Nah, Farmers Market dan juga S1R. Itu akan hadir di dalam kawasan kita. Wow, jadi nanti untuk ibu-ibu nih, Medland People, yang mau nanya, nggak mau masuk mall misalkan. Ya. Tapi sudah ada nanti Farmers Market ya, betul, yang langsung stand alone ya. Stand. Jadi langsung masuk bisa ke Farmers. Tapi jangan khawatir, di dalam pusat perbelanjaan Metropolitan Mall Cilengsi juga terdapat Super Indo. Iya, betul. Jadi Medland People jangan khawatir, untuk area bermainnya ada, area olahraganya ada, kemudian untuk hangout juga bisa di sana ya. Jadi kita nggak usah kemana-mana nih. Betul. Jarak dari Jakarta ke Medland Transyogi ditempuh dengan akses yang sangat mudah ya. Mudah tentunya. Oke. Mas Ardi, dalam program belanja properti ini nih, kan Medland Transyogi menjadi salah satu unit residensial yang ikut serta, dan pastinya juga memberikan kemudahan-kemudahan yang akan diberikan kepada Medland People dong ya. Iya. Kemudahan-kemudahan atau gini, produknya apa dulu nih Mas Ardi? Produknya yang ikut serta dalam belanja properti 21 kali ini. Oke, terima kasih Mbak Dian. Jadi produknya yang kita pasarkan nih di belanja properti, ya, itu ada produk yang
salah satu produk unggulan dari Meten Transyogi, yaitu Cluster Auckland. Auckland. Nah, Cluster Auckland ini juga tahap 1 dan tahap 2-nya sudah sold out, alhamdulillah. Jadi kita langsung pasarkan untuk tahap selanjutnya di dalam Cluster Auckland sendiri. Okay. Nah, Cluster Auckland juga kita punya beberapa fasilitas, di antaranya ada kolam renang, kolam renang anak, ada playground, ada taman, dan juga ada jogging track. Jadi di dalam cluster sendiri itu sudah cukup lengkap pembagiannya. Terus untuk instalasi dari listriknya juga kita sudah model tanam di bawah tanah. Jadi rapi gitu ya. Itu sangat terlihat kalau di dalam cluster Auckland ini, itu salah satu cluster yang prestisius juga di Meten Transyogi. Nah, untuk lokasinya nih, Mbak Dian, Auckland ini lokasinya salah satu yang terbaik di Meten Transyogi. Kenapa? Okay. Karena posisi lokasinya Cluster Auckland ini ada di terdepan, di paling depan di Meten Transyogi. Nah, itu kita dekat sekali dengan McDonald. Sangat dekat. Jadi hanya kurang lebih sekitar 200-300 meter, cukup jalan kaki dari Cluster Auckland itu bisa langsung ke McDonald. Jadi jangan khawatir kalau tengah malam lapar, bener, bisa langsung ke McDonald ya. Benar banget. Lalu juga sekolah kurang lebih 400 meter. Jadi sekiranya Meten people anaknya sekolah di Meten Transyogi, itu juga kita bisa akses jalan kaki cukup 400 meter. Lalu juga untuk Harum Market itu jaraknya kurang lebih juga 400 meter. Jadi semuanya terjangkau sekali. Wow. Nah, ini kita memberikan salah satu produk unggulan dari Meten Transyogi, yaitu Auckland Cluster. Wow, itu dia Metland People. Jadi Cluster Auckland yang ikut serta di dalam produk dari Metland Transyogi. Metland People mungkin bertanya, gimana sih cara belanja properti atau rumah di belanjaproperti.com? Nah, ini dia. Metland People dapat mengakses di www.belanjaproperti.com. Setelah diakses, Metland People akan punya pilihan nih untuk register atau mau jalan-jalan dulu lihat produk-produk unggulan dari Metland. Di situ Metland People bisa lihat produk-produk unggulannya. Kemudian kalau sudah ada yang cocok, sudah menentukan pilihan, Metland People bisa langsung diklik untuk pembelian e-voucher senilai Rp200.000. Lalu apa sih gunanya e-voucher tersebut? Nah, ini dia. Pertama, e-voucher dapat digunakan untuk mendapatkan promo yang diberikan oleh semua produk Metland ya selama berlangsung di Belanja Properti 21 kali ini. Kemudian e-voucher bisa digunakan sebagai pengurangan harga atau biaya booking fee. Dan yang ketiga, dengan e-voucher senilai Rp200.000, Metland People akan mendapatkan cashback voucher belanja senilai Rp200.000 juga. E-voucher tersebut bisa dibeli atau didapatkan sampai dengan periode Belanja Properti 21 kali ini berlangsung, yaitu tanggal 31 Oktober. Dan Metland People bisa mengklaim untuk e-voucher tersebut sampai dengan tanggal 30 November 2021 di Marketing Gallery. Tapi ingat, siapa cepat dia dapat. Jadi jangan sampai kehabisan Metland People. Oke, kita lanjut lagi Mas Ardi. Sekarang kita akan membahas produk-produk. Tadi kan sudah dijelaskan sama Mas Ardi, produk yang ikut serta adalah produk Auckland di Metland Transyogi untuk Belanja Properti kali ini. Kita tadi sudah bahas keunggulan produk tersebut, kemudian lokasinya juga dari Auckland tersebut berada di depan ya Pak ya, jadi nggak gampang terjangkau gitu. Kalau untuk kemudahan-kemudahan yang diberi pada saat program Belanja Properti 21 kali ini, apa Mas Ardi? Ya, Meten People untuk Belanja Properti kita memberikan kemudahan, pertama kemudahan untuk cara bayar KPR. Jadi untuk cara bayar KPR, kita memberikan suatu cara bayar yang menarik di mana DP-nya itu 5% dapat dicicil 6 kali. Wow. Jadi DP-nya 5% dapat dicicil 6 kali. Lalu juga untuk biaya KPR-nya gimana sih? Kita juga bantu dengan subsidi biaya KPR. Oke, itu salah satu keunggulannya juga ya Mas ya, ternyata diberikan KPR, bunga KPR 1%. Nah, betul. Jadi juga untuk bunga KPR kita berikan subsidi 1% selama 1 tahun. Lalu untuk beli rumah itu kan pasti ada BPHTB dan juga AJBBN. Nah, gimana nih? Biaya BPHTB sama AJBN juga kita kasih free. Wow. Jadi sangat ringan dan sangat mudah sekali. Gitu. Nah, juga
bukan hanya itu nih, Mbak Dian. Siapa yang cepat itu kita berikan hadiah langsung. Nah, hadiah langsungnya itu ada sepeda lipat London Taxi nih, lagi hits ya sekarang ya. Jadi udah dapat rumahnya, dapat sepedanya, juga langsung keliling kawasan Transyogi naik sepeda. Hadiahnya langsung tanpa diundi lagi kan? Hadiah langsung tanpa diundi. London Taxi yang bisa langsung dipakai di areanya Metland Transyogi ya, ataupun bike track ya, betul, bisa ya. Betul. Nah, Mas Ardi, untuk Auckland sendiri nih, yang ikut dalam program Belanja Properti 21, berapa sih harga mulainya? Harganya, Mbak Dian, ini sangat terjangkau sekali ya, selain biaya-biayanya kita cover, juga harganya mulai dari 900 jutaan. 900 jutaan. Gitu. Jadi Madeline People, dengan harga 900 jutaan di program Belanja Properti 21 kali ini, itu pasti mendapatkan kemudahan-kemudahan seperti tadi yang sudah disampaikan sama Mas Ardi, DP 5% dicicil 6 kali, kemudian bisa mendapatkan hadiah langsung berupa sepeda lipat London Taxi, dan free biaya-biaya, itu yang penting ya. Biaya, betul. Karena free biaya-biayanya biaya-biaya apa, Mas Ardi? Seperti BPHTB itu cukup besar juga. Jadi kalau mau beli rumah tuh harus dipikirkan juga untuk biaya BPHTB, biaya KPR itu juga cukup besar, sangat besar sekali. Jadi kalau di Metan Transyogi itu kita berikan kemudahan. Jadi free BPHTB, juga subsidi biaya KPR, dan juga free AJBBN. Wow, sudah free biaya-biaya. Oke. Kemudian juga mendapat subsidi untuk KPR 1%. Ya, ya kan? Selama 1 tahun. Selama 1 tahun, Madeline People. Kapan lagi wujudkan rumah impian Anda di Madeline Transyogi pada saat ini sebelum kehabisan? Karena periodenya 15 September sampai dengan 31 Oktober 2021. Langsung aja diklik belanjaproperti.com. Oke, Mas Ardi, ya. Karena ada banyak nih Madeline People yang join pada kali ini, dan beberapa pertanyaan untuk Madeline Transyogi. Salah satunya adalah produk terbaru Madeline Transyogi dan keunggulannya. Mungkin bisa dijelaskan sekali lagi, Mas Ardi. Iya, betul. Yang tadi sudah saya jelaskan, mungkin saya ulangi kembali. Jadi inilah produk terbaru dari Madeline Transyogi, yaitu Western Auckland. Kita munculkan tipe terbaru, yaitu luas tanah 60 dan luas bangunan 52, itu yang paling kecilnya ya, yang paling kecilnya. Terus yang paling besarnya kita punya luas tanah 105, luas bangunan di 61. Harga berapa nih, Mbak Dian? Nah, harganya yang menarik sekali, itu harga mulai dari 900 jutaan, Madeline People. Dan juga Madeline People untuk cara bayar bisa cash, juga bisa KPR, jangan khawatir. Untuk kemudahan KPR pun kita berikan beberapa kemudahan cara bayar, yaitu subsidi biaya KPR yang tadi saya sebutkan, terus BPHTB, BPHTB dan juga biaya AJBBN gitu. Terus untuk bunga KPR-nya nggak usah khawatir, Madeline People, karena kita berikan juga potongan 1% dari 1%. Bunga subsidi KPR 1% dari bunga banknya selama 1 tahun. Wow, itu dia Madeline People. Jadi langsung aja diklik belanjaproperti.com, bisa dilihat langsung atau diklik langsung Madeline Transyogi, dan jangan sampai lupa lakukan pembelian e-voucher senilai Rp200.000 yang banyak keunggulan bisa Madeline People dapatkan. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mas Ardi. Iya. Ada supermarket nggak, Kak? Soal dipanggil Kakak saya. Kalau mau belanja bisanya kemana nih di dalam kawasan Madeline Transyogi itu? Aduh, itu mudah sekali nih, Mbak Dian. Apalagi untuk cluster yang lagi kita pasarkan, fokus kita pasarkan itu, cluster Auckland itu paling dekat adalah ke Farmers Market. Farmers Market itu cukup jalan kurang lebih 400 meter. Yeah. Itu sudah sangat terjangkau sekali. Cukup jalan kaki itu udah sampai Farmers Market. Jadi belanja di situ lengkap sekali. Yeah. Itu kemudahan yang dimiliki oleh fasilitas Madeline Transyogi. Seperti yang disampaikan tadi sama Mas Ardi, bahwa keunggulan lainnya dari Madeline Transyogi adalah sedang dibangunnya dan akan segera dibuka adalah Farmers Market ya, yang memang hanya kurang lebih 400 meter. Nggak jauh-jauh Madeline People, karena memang Farmers Market hadir di dalam kawasan Madeline Transyogi. Selain itu, tapi Madeline People juga bisa belanja di pusat perbelanjaan Metropolitan Mall Cilengsi, karena di situ juga terdapat Super Indo gitu. Jadi memang sangat dekat Madeline People, hanya di dalam kawasan
jangan khawatir ya, kita nggak perlu keluar kawasan. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, wah ini nih Mas Ardi, penting juga nih, apa ada fasilitas kesehatan di Medland Trans Yogi? Ya, Medland People, untuk kemudahan kesehatan, kita punya Hermina, Rumah Sakit Hermina, itu sudah beroperasi tentunya. Dan kalau dari Cluster Auckland sendiri, itu cukup jalan kaki juga. Cuman kurang lebih 500 meter dari Cluster Auckland sendiri. Nah, itu dia Medland People. Jadi, Medland Trans Yogi juga dilengkapi oleh fasilitas kesehatan, tepatnya di dalam kawasan sendiri. Betul. Sudah tersedia Rumah Sakit Hermina. Oke, selanjutnya Mas Ardi, ada pertanyaan? Oke, mau menjelaskan secara detail lagi nih mengenai akses baru yang nanti akan bisa dilalui oleh Medland Trans Yogi. Akses ke Medland Trans Yogi ada tol baru katanya, bisa dijelaskan lagi Mas Ardi? Ya, betul. Untuk akses dari Medland Trans Yogi itu memiliki beberapa akses tol. Nah, di antaranya itu kalau Medland People tinggal di Medland Trans Yogi itu sangat mudah sekali ya, tentunya. Nah, kalau contoh nanti ada Jor 2 ya, itu Jor 2 itu bisa menghubungkan dari Cibitung ke Tangerang atau ke bandara tentunya. Wow. Nah, jadi mau ke bandara kita ada akses tol juga, Jor 2. Nah, terus untuk ke Jakarta kita punya tol Jor yang sudah beroperasi tentunya sekarang. Itu langsung ke sekitaran Jakarta Selatan, Kelapa Gading, terus juga nanti lanjut ke Lingkar Dalam bisa masuk ke Jakarta Pusat. Jadi cukup strategis sekali, tapi nggak hanya di situ, nggak hanya akses tol saja yang dimiliki oleh Medland Trans Yogi. Ya. Karena kita juga punya beberapa fasilitas dari Medland Trans Yogi sendiri. Nah, itu di depannya ada Terminal Cilengsi. Nah, itu Terminal Cilengsi itu ada beberapa akses bus ke ke kota Jakarta maupun keluar kota Jakarta. Okay. Gitu. Dan wow, juga itu salah satunya ada ke Blok M maupun ke Senayan, terus juga ke beberapa titik-titik daerah yang di Jakarta. Wah, itu dia akses-akses yang Medland People bisa tempuh ya, dari Medland Trans Yogi ataupun ke tempat tujuan Medland People bekerja sehari-hari, misalkan di Jakarta, ataupun tadi dibilang sama Mas Ardi adalah menuju ke bandara, karena memang aksesnya mudah sekali ya, satu akses ya. Ada satu lagi nih yang menarik. Nah, di sini kita cukup dekat juga ke stasiun LRT tentunya. Stasiun LRT ini menghubungkan dari Jakarta dan sekitarnya. Itu jaraknya kurang lebih sekitaran 10 menit dari Medland Trans Yogi. Wow. Nah, kedepannya LRT tersebut masih dalam tahap pembangunan ya Mas Ardi. Ya. Dan kedepannya juga akan semakin mempermudah aksesibilitas dari warga Medland Trans Yogi. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan sama Mas Ardi adalah dengan didukung dengan akses ataupun jalur tol ya, yang betul sekali. Pintu tolnya tuh nggak jauh dari Medland Trans Yogi, ya, hanya 3 km kurang lebih. 2 km tentunya. 2 km bahkan Medland People. Jadi Medland People nggak usah menghabiskan waktu lagi di jalan jauh, udah langsung keluar masuk kawasan dan bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga lebih banyak lagi. Oke, baik Medland People, kita ke pertanyaan selanjutnya Mas Ardi. Satu e-voucher hanya bisa untuk satu unit atau bisa untuk banyak produk, Mas Ardi? Ya, jadi untuk satu voucher itu untuk satu unit. Jadi kalau dua unit, ya dua voucher tentunya. Jadi Medland People, jadi Mas Ardi, satu voucher berlaku untuk satu produk, satu produk ya. Jadi misalkan Medland People membeli satu produk, berarti bisa melakukan pembelian e-voucher, satu e-voucher. Betul. Kemudian kalau misalkan beli dua produk, bisa melakukan pembelian e-voucher 2 dan sebagainya. Jadi satu voucher hanya untuk satu produk. Satu begitu produk ya Mas Ardi? Betul. Oke. Nah, Medland People, gimana sih caranya belanja properti di belanjaproperti.com? Medland People dapat mengakses di belanjaproperti.com. Setelah diakses, Medland People akan punya pilihan nih untuk register atau jalan-jalan terlebih dahulu untuk lihat program atau produk-produk unggulan dari Medland. Jika sudah menentukan pilihan, Medland People bisa langsung klik dan beli voucher e-voucher senilai Rp200.000-nya. Kemudian apa sih gunanya e-voucher senilai Rp200.000 tersebut? Pertama, e-voucher tersebut digunakan supaya Medland People mendapatkan promo yang
ada selama belanja properti berlangsung, yaitu periode 15 September sampai dengan 31 Oktober 2021. Dan yang kedua, e-voucher bisa digunakan sebagai pengurangan biaya dari booking fee. Dan yang ketiga, Madeline People juga akan mendapatkan cashback voucher belanja senilai Rp200.000 tersebut. Untuk e-voucher dapat dibeli hingga tanggal 31 Oktober 2021 atau selama belanja properti 21 ini berlangsung. Dan untuk mengklaim voucher tersebut berlaku sampai dengan tanggal 30 November 2021 di Marketing Gallery. Tapi ingat, siapa cepat dia yang dapat, karena ini memang terbatas, jangan sampai kehabisan. Oke Mas Ardi, waktu juga nih yang membatasi kita. Mas Ardi bisa menyampaikan closing statement-nya untuk program Madeline Transyogi di Belanja Properti 21 kali ini. Sekarang waktunya membeli produk dari Madeline Transyogi, karena di mana tahap 1 dan tahap 2 kita sudah sold out. Dan di sini bagi yang tidak kebagian unit, segera miliki produk terbaru dari kita yang kita punya, di mana kita juga memiliki promo-promo menarik. Nah, itu diantaranya ada DP dicicil 6 kali, free biaya BPHTB, free biaya KPR, subsidi biaya AJBBN, dan juga subsidi bunga 1% selama 1 tahun. Nah, kenapa? Karena sekarang itu bunga bank lagi sangat menarik, diantaranya Bank Mandiri dan BSI memberikan bunga 3%-an. Dan kita memberikan lagi subsidi bunga 1%, jadi kurang lebih di 2%-an. Nah, itu cukup menarik sekali. Waktunya membeli, karena jarang sekali bunga bank ini semenarik ini. Dan juga kita memberikan hadiah langsung, yaitu hadiahnya sepeda lipat London Taxi, dan juga beberapa hadiah-hadiah menarik lainnya. Segera miliki hunian Madeline Transyogi dari Cluster Auckland. Itu dia Madeline People, inilah kesempatannya untuk Madeline People dapat mewujudkan impian, memiliki rumah impian di Madeline Transyogi. Langsung saja diklik belanjaproperti.com, karena periodenya 15 September sampai dengan 31 Oktober 2021. Satu huniannya berjuta hadiahnya. Madeline People bisa mendapatkan hunian idaman, baik rumah maupun apartemen di Madeline dengan harga mulai 300 jutaan rupiah, free biaya-biaya dan subsidi bunga KPR 1%. Dapatkan hadiah langsung sepeda lipat London Taxi, kulkas 4 pintu, Samsung Z Flip, sepeda motor Honda Beat, dan juga voucher belanja hingga jutaan rupiah. Madeline People, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kali ini kita sudah membahas mengenai Madeline Transyogi lebih dekat lagi. Dan sampai ketemu lagi. Hubungan kita kan udah lama nih. Kapan dong aku bisa ketemu sama orang tua kamu? Tapi kan aku udah pernah bilang. Nanti kalau kamu punya suami, harus yang kerja keras, gak pemalas. Yang penting mapan, punya rumah sendiri. Ya kan Pak? Pak! Oh iya Bu, iya. Dapatkan hunian idaman rumah atau apartemen harga mulai dari 300 jutaan. Free biaya-biaya, subsidi bunga KPR 1%. Dapatkan hadiah langsung sepeda lipat London Taxi, kulkas 4 pintu, Samsung Z Flip, sepeda motor, dan voucher belanja jutaan rupiah. Kunjungi Virtual Expo Madeline Belanja Properti 21 hanya di belanjaproperti.com. Satu hunian berjuta hadiahnya. Mah, kenalin ini Doni. Siang Tante. Doni tinggal di mana? Di Madeline Tante. Rumah sendiri. Alhamdulillah, rumah sendiri, Tante. Bisa masak?